Hey guys, what's up? Alright, today, kita akan buat senaman menggunakan kettlebell. So, saya jarang guna kettlebell 100%. So, today we're going to use kettlebell 100%. Kita tak akan buat dumbbell ke apa. Kettlebell antara alat senaman yang bagus, saya sangat sarankan korang gunakan. Dekat gym sebenarnya banyak kettlebell ni. Kalau korang nak dapatkan, bagus juga. Kat tangan saya sekarang is 12kg punya kettlebell. Ikut kemampuan korang. For beginner, sebab kettlebell ni, walaupun dia ringan, tapi sebab posisi badan kita menggunakannya, mungkin menyukarkan situasi keadaan. So, saya sarankan for beginner, cuba guna kettlebell dalam 8kg, 4kg, macam tu. Kettlebell ni selalunya dia ikut 4kg, 4kg. So, dia start dengan 4kg, and then akan meningkat-meningkat. Ada yang lebih ringan, ada yang 2kg, ada yang 1kg, memang ada. Tapi macam rugi if you guys dapatkan tu, sebab 1kg, dia kira kettlebell ni, harga dia pun lebih kurang tinggi sikit lah. So, lebih berpatutan kalau korang dapatkan yang lebih tinggi, yang lebih berat, supaya korang boleh guna lebih lama. Wow, sedap gila. Okay, so I'm going to put this to the side. Lap mulut dulu. Okay. First exercise yang kita akan buat kettlebell swing. Tapi kita akan buat alternate, mana kita akan tukar tangan kiri dan kanan. So, apa saya akan buat? Macam squat lebih kurang, tapi jangan apa ni turun bawah sangat. Kita akan gunakan pinggul kita. So kita akan hayun. Jangan tinggi sangat, setakat sampai tinggi ni, tapi fokus kepada pinggul untuk menolak. So alternate mulai tangan kanan, tangan kiri, patah-patah balik kanan. Alright guys, itu senaman yang pertama. Senaman yang kedua, habis dengan tu, kita akan buat lift snatch. Guna kettlebell ni, kita turun bawah, pandang depan, angkat snatch tangan kanan dulu. Satu, turun balik, lepas tu kiri terus. Hurrah. Turun balik, patut kanan terus. Hurrah. Ini bagus untuk bahu, shoulder, back, pinggul at the same time. Habis je senaman yang tu, kita akan buat hello. Korang akan tolak dulu ke depan. Ini bagus untuk shoulder, arm and then waist. Tolak, patah balik, pusing. Kiri. Tolak, patah balik, pusing. Kanan, senaman ketiga. Senaman seterusnya, korang akan pegang kettlebell korang macam ni. Korang akan buat oblique swing, standing oblique swing. Korang akan turun, tapi row. Di mana korang akan macam membongkok sikit, korang akan pusing. Satu. Hayun je, papa. Tiga. Macam tu saja. Alright guys. So, semua senaman ni, korang bayangkan, aku baru hayun berdiri sikit. Minum ini. Memang berpeluh. Baru, maaf. Belum start dah berpeluh. So, we're gonna do this 5 set. Semua senaman ni kita akan buat 10 repetition. Ambil masa yang korang perlukan. Nah, satu bestnya pasal kettlebell ni, dia betul-betul menguji mobility, flexibility badan. Flexibility badan. Itu yang bagus, yang pentingnya. So, kadang-kadang kita fokus untuk strength, kekuatan, tapi kita tak banyak fokus pasal kita punya flexibility. So, pastikan flexibility kita juga, you know, dalam keadaan optimum, supaya lagi banyak flexibility dekat badan kita, lagi banyak badan kita, lemak kita boleh bakar di badan kita. Bila sebut kettlebell, dah terbelit-belit lidah. Baik, try your best. Alright guys, ready guys, swing. Semuanya 10 repetition, 5 set. Are you ready? 1, 2, go, hayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready guys? Next one. Buat habis baik. Snatch. 1, 2, go. 1, 2, cuba pandang depan je. 3, 4, 5, 6, 7, stabilkan badan. 8, 9, 10. Relax, tenangkan diri, pegangan kanan balik. 1, tolak depan dulu, berpusing kiri kanan. Let's go. 1, 2, rasakan kat bahu, rasa kat pinggang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright guys, dumbbell swing. 1, 2, go.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. You guys perasan tadi semua pergerakan dia macam nak terbelit tangan lah. Itu yang bestnya, you know, suhu, kekuatan badan, mobility badan, flexibility badan, pernah sama kita bakar lemak lebih banyak. Ini sentai dan juga masa. So antara alat senaman yang bagus kalau korang nak dapatkan, terkedal dapatkan semua, semua ada. But if you got on your own, nak beli untuk diri sendiri, bagus juga, you good, dapatkan jangan terlalu ringan. So at least korang boleh dapatkan apa ni, menggunakannya dengan lebih lama. Alright guys, supaya korang boleh guna lebih lama. Jadi dengan review this one, kamu set kedua, ingat rehat dalam 30 saat ke 1 minit. Tapi kau boleh cuba 30 saat, lagi kurang rehat, lagi banyak lemak kita bakar. Alright guys, ready? 1 2, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Letak dulu. 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on guys, 1 2 go. 1 relax. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on guys, 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, tenangkan diri. Done 2 set. We got a few more set. Tenangkan diri anda semua. Bila kita badan kita semua bergerak, mobility badan kita semua aktif, semualah muscle kita, korang boleh flexible, bergerak, pusing semua tu, semua lemak-lemak tersembunyi dekat bahagian pinggang semua tu memang aktif. Sebelum berlaku, boleh bakar lemak lebih banyak. Tengah juga 3 more set. 3 more set, we done 2 set. Ready guys, 1 2. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ready guys, 1 2, kaki luas saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 go. 1 2 3
empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Relax. Cool down. Two more set. Buat habis baik. Saya tahu korang penat. Saya penat. Sakit, letih, semua ada. Tapi itu tidak bermakna yang kita harus putus asa. Itu tidak bermakna ialah masanya kita patut berehat. Jangan. Kita dah hampir selesaikannya. Pada waktu ianya semakin hampir untuk berakhir, pada waktu itulah kita sepatutnya makin lebih bersemangat. Percaya yang kita boleh buat. I love doing this type of exercise sebab dia buat badan korang betul-betul aktif. Dia akan berpeluh lebih banyak. Semua masa dah aktif. Ready guys? Set keempat, come on. One. Ho, ho. Two. Let's go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. One. Two, go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Come on guys. One. Two. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Dua puluh. Come on. Let's go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Hurrah. One more set. And we are done. Buat habis baik. Jangan berasa kalah. Semakin hampir dengan kejayaan, semakin bersemangat kita sepatutnya. Sebab kita dah selesai empat. Susah nak buat satu. Susah nak buat dua. Masuk tiga makin gembira. Masuk set keempat, kita makin suka hati. Kenapa? Sebab we got one more. Satu lagi jaya. Satu je langkah untuk kejayaan. Satu je langkah ke arah situ. Korang bayangkan. Just one more set. One more set. Empat saja senaman yang merintangi korang. Empat saja senaman yang sedang menghalang diri kita untuk sampai di penghujungnya. Ready guys? One. Two. Last one. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Relax, tenangkan diri. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Come on guys, one, two, satu luar sikit, let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ah, let's go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan.
9. 10. Woo. And we are done. Guys. Ah. Alhamdulillah. So we are done. 10 reps. 4 exercise. 5 sets. Best kan? You're my best. I hope you guys love this video. Kalau korang suka, if you tak suka pun, tekanlah button like. Dan jangan lupa share video ni supaya kita boleh bantu beri semangat kepada mereka yang lain. Please love this video as how much I love doing this video for you guys. Ingat guys, ingat pesan saya. Dalam dunia ni tak ada orang yang gagal. Yang ada, cuma orang yang berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha. See you guys again next video. Yeah.